Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jika dikatakan hamba bertaklid pada Imam Abu Hanifah yang mengharuskan 3 orang, atau bertaklid pada Imam Malik yang mengharuskan 8 orang atau 12 orang atau 20 orang, itu pun tidak sah taklidnya, kerana tiada orang tahu hukum pada dua imam itu, apa yang wajib dan syaratnya, dan wajib mengetahui hukum dari kedua-dua imam tersebut untuk memelihara sekalian orang awam daripada bertalfik, yakni ada unsur kepalsuan pada hukum, sedangkan orang-orang khawas pula tiada tahu hal mereka. Jika mazhab sendiri pun tidak ketahui, bagaimana seseorang itu boleh mengetahui mazhab orang lain pula? Jadi penghujung daripada bab solat Jumaat, iaitu pada masalah bilangan sembahyang Jumaat, dia kata ada pendapat yang terkenal, iaitu pendapat Imam Abu Hanifah yang mengharuskan 3 orang dengan imam jadi 4 untuk mengerjakan solat Jumaat, ataupun 8 orang mengikut pandangan mazhab Malik. Memang itu adalah pendapat yang benar disandarkan kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nasihat pengarang, kalau kita nak taklid untuk menunaikan amalan seperti Jumaat, mendaklah kita taklid dengan betul. Yang pertama, tujuan kita nak buat Jumaat itu sebab apa? Sebab kita nak dapat kelebihan Jumaat. Kita kampung kita orang tak cukup. Kalau nak tunggu pandangan mazhab Syafi'i yang mensyaratkan 40 orang, sampai bila-bila tak boleh sembahyang Jumaat, maka kita nak buat Jumaat, sayang pada Jumaat kerana dia ada kelebihan banyak banding dengan Luhur. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita taklid tu hendaklah dengan ilmu, bukan maknanya pakai solo-bolo berasa ke boleh, berasa ke ada orang kata. Nampak? Kalau masalah sunat lain, ini masalah sah atau tidak. Jadi khulasahnya, kita kena banyak belajar, jangan memada dengan banyak ilmu, apatah lagi dengan sikit. Sebab bila kita belajar banyak, memudahkan kita. Dia ilmu ni banyak, dia bukan kitab. Kitab banyak, oh, kena beli robot banyak. Kalau mana Pak Uti, mana tak payah beli robot. Buh birang gitu je. Tapi kalau Pak Atu Uti, kena beli robot. Kau banyak, kau ni setrela, tak muat umur. Tu bukan ilmu, tu kitab yang mengisyaratkan bagi ilmu. Ilmu ni dia dalam hati je. Al-ilmu fi sudut yukzafu fil qalbi. Ilmu itu di dalam hati yang dicampakkan. Banyak mana pun tidak membebankan kita. Dia kata yang ngaji banyak jadi sing, tu ilmu gila. Dah nanti ngaji banyak, ngaji 3 minggu jeng dah. Ada seorang pelajar, dia belajar dengan molek lah, dengan talaki, dengan tok guru ni, dengan ustaz ni, tu 3-4 orang juga lah. Molek-molek ada 5-6 tahun. Daripada tak tahu jadi tahu, tak reti jadi reti. Lima tahun atau 6 tahun, molek-molek ada. Semayang molek, cakap khabar molek, dengan ibu bapa molek. Lalah sekali nak lebih punya pasal. Dia mengaji dengan seorang tok guru yang diwar-warkan, maknanya ajarannya tak betul. Dia mengaji dalam 3 minggu saja sudah nampak ising. Cakap seorang ngahuk ngabang kali, lawang ibu bapa, dak gi dah sejik. Kata apa dak gi sejik? Dak hafal.
martabak belaka tu. Tak makong doh. Ah tu napa unsur-unsur setan masuk dalam ilmu dia. Faham? Ha. Jadi ilmu hak sungguh kita belajar banyak tak apa. Macam ilmu dunia tak? Kalau ilmu hak tidak karut. Faham? Ilmu nah daripada ilmu sekolah rendah katakan ilmu benda bahagian sains. Nah ataupun ilmu bahasa Malaysia atau ilmu matematik. Ilmu tu bukan ilmu salah. Eh sekolah rendah dia mengaji 6 tahun. Dak gila pun. Hak tu 3 minggu jeng dah. Nah. Ha. Semayang tak boleh orang tengok. Kalau orang tengok kita batal. Jadi buat bilik suku rumah. Kucing itu. Faham? Nyaknya ke mak kena khabar ayah. Tak ada rumah mak panjang bilik tengok. Nah. Nah. Lepas tu sekolah menengah 5 tahun mengaji. Ilmu matematik tak? 5 capun 6 11 tahun tak mereng pun. Pasal ilmu tu walaupun dunia ilmu yang tidak salah. Faham? Ha. Lepas tu diploma in matematik 3 tahun buat degree 2 tahun master 2 tahun last kali PhD nampak? Buat di Alaska doktor palasapoh matematik yang mana lihat dia tak gila pun pasal ilmu banyak lah tu ilmu dia tu nah. Walaupun dibangsakan pada dunia tapi barang-barang tak salah tak mana. Apatah lagi dengan ilmu agama. Nak ngaji banyak pun tidak mereng. Tak ada masalah. Neh? Ha, sebab dia cahaya. Al-ilmu nurun, dia cahaya. Neh? Ha, cahaya dia tidak seperti jirim yang mengambil lapang. Ada dah maknanya pasir dalam cetong, cetong kita buat pasir lain lagi tak masuk dah. Tapi cahaya berjuta-juta cahaya boleh masuk dalam satu cetong yang kecil. Faham? Ambil cetong se duk gini. Dalam kosong.